Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi telur semua di channel YouTube Sarwono Bagelen. Telur semua, sesuai janji saya kemarin ya telur semua, saya akan membuat video pengerjaan pengaspalan di Jalan Jogja Purworejo KM 8. Ini video saya bikin kemarin pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022. Ini proses pengaspalan badan jalan di Jalan Nasional, tepatnya telur semua di Jalan Jogja Purworejo KM 8 Utara Pos Polisi Pendowo, Selatan SMA Negeri 3 Purworejo. Untuk badan jalan telur semua akan diaspal 2 lapis, dan untuk bahu jalan telur semua, ini bahu jalan sudah diperkeras telur semua, dan nanti akan dirabat beton. Bahu jalan dirabat beton dan badan jalan diaspal 2 lapis. Untuk cuaca pas pengambilan gambar telur semua, cuaca sangat cerah sekali, panasnya minta ampun luar biasa telur semua. Untuk lalu lintas lumayan padat, lumayan rame, dan demi kelancaran jalur diberlakukan buka tutup telur semua, supaya tidak ada kemacetan ya telur semua. Supaya tidak ada kemacetan, jalan diberlakukan buka tutup. Untuk saat ini jalur yang dibuka itu dari arah selatan menuju Purworejo, nampak ya telur semua. Nah, ini proses pengaspalan di Jalan Jogja Purworejo KM 8 ini. Bagi telur-telur semua yang melintas di ruas jalan ini, harap ekstra hati-hati, kurangi kecepatan, ikuti arahan dari petugas pengatur jalur telur semua, pengatur kendaraan ya telur semua, karena jalur diberlakukan buka tutup demi kelancaran, demi keselamatan bersama telur semua. Kurangi kecepatan, ikuti arahan dari petugas mengatur jalur, jaga jarak telur semua, jaga jarak ya, demi kelancaran, demi keselamatan bersama telur semua. Nah, ini proses pengaspalan telur semua, lumayan tebal telur semua. Untuk pengaspalan tebal sekali ini telur semua. Nah, mungkin nanti setelah ini pengaspalan selesai telur semua, ini bahu jalan dirabat beton. Nampak jalur yang dibuka telur semua itu dari arah Purworejo menuju Jogja. Itu. Ini untuk jalur saling bergantian telur semua. Kalau dari Purworejo dibuka yang menuju Jogja ya telur semua, yang dari arah Jogja menuju Purworejo ditutup. Kalau yang dari arah Jogja menuju Purworejo dibuka, kendaraan yang dari arah Purworejo menuju Jogja itu ditutup. Jadi saling bergantian supaya semua berjalan lancar, tidak ada kemacetan, dan ya semua demi keselamatan bersama telur semua. Demi keamanan, demi keselamatan bersama. Nah, untuk informasi jembatan yang ada di wilayah Ganggeng telur semua, wilayah Ganggeng di Jalan Cangkrep Bagelen, Jalan Lingkar Timur Purworejo, video udah saya bikin telur semua, ditunggu saja nanti. Setelah video ini saya akan upload perkembangan pembangunan jembatan yang ada di Ganggeng di Jalan Lingkar Timur Purworejo.
seperti apa kondisinya, sejauh mana pembangunannya, monggo ditunggu saja. Oke, channel YouTube saya ini, meskipun channel YouTube isinya konten gaduh-gaduh dulu semua, meskipun isi konten gaduh-gaduh campur-campur ya. Ya, jalan-jalan, kereta-kereta, makan-makan, pembangunan-pembangunan, seni budaya, wes campur jadi satu, wes rapopo ya. Mudah-mudahan konten-konten saya yang gaduh-gaduh ini, dulur semua, ini bermanfaat bagi dulur-dulur semua, terutama dulur-dulur yang ada di perantauan. Meskipun untuk kualitas gambar yang kurang maksimal, harap maklum dulur semua, karena pengambilan gambar itu saya hanya menggunakan HP ala kadarnya. Oke, anane HP, anane kamera sing tanggo bisa nek kuwi ya wis kuwi, hasilnya kaya ngopo ya wis anane kaya ngene ya wis kaya ngene. Itu dulur semua. Dan apabila dalam penyampaian informasi ada kekurangan, saya mohon maaf. Mungkin ada tata bahasa saya yang kurang berkenan di hati telur-telur semua, saya juga mohon maaf. Sambil menyimak ini video, telur semua, bantuannya telur semua untuk like, komen, share, subscribe, dan tombol lonceng. Nah, nanti kalau ada video-video terbaru dari channel YouTube saya ini, dulu semua mudah menemukan video-video terbaru dari channel YouTube saya ini. Untuk jalur nampak dulu semua dari arah Jogja sudah dibuka, ini banyak sekali, ramai sekali kendaraan yang melintas. Nah, itu nampak dulu semua iring-iringan kendaraan yang melintas. Nah, ini bagi pencinta bus ini dulur semua, Bismania ini suka sekali ini dengan video ini, karena banyak sekali bus-bus yang melintas pada video ini, karena pas pengambilan gambar itu pas jamnya bus melintas. Nah, ini seperti ini dulur semua, ramai sekali lalu lintas dulur semua pas pengambilan gambar ini. Itu proses pengaspalan dulur semua. Ini baru satu jalur ya dulur semua, baru satu jalur, jadi saling bergantian. Ini kalau dari arah Jogja baru jalur kiri ya, jalur kiri yang di aspal ini bergantian. Nah, nanti kalau jalur kiri sudah selesai baru jalur kanan, jadi saling bergantian supaya untuk lalu lintas bisa berjalan normal jalur semua, meskipun jalur diberlakukan buka tutup supaya tidak ada kemacetan panjang. Waktu pengambilan gambar dulu semua itu saya pas jaga malam, jadi siangnya saya punya waktu untuk pengambilan gambar. Ya, seperti ini dulu semua, saya bikin video di channel YouTube saya ini. Saya bikin video itu selagi saya ada waktu saja, di luar jam jaga. Ya, terkadang saya di tempat jaga saya juga bikin video kereta lintas, video kondisi lalu lintas di lintasan JPL 643 Ragulen. Coba selagi ada waktu saya manfaatkan dulu semua, kalau pas ada kemauan, kalau enggak ya enggak. Ya, mudah-mudahan video-video saya ini bermanfaat bagi dulur-dulur semua, terutama dulur-dulur yang nang aran, yang perantauan, supaya
iso ngobati rasa kangene marang kampung halamane, Purworejo berirama, Purworejo kota berjuang yang luar biasa. Wes, tadi kota Purworejo itu menurut saya, terus semua menurut saya itu perubahannya sangat pesat sekali, penataan kotanya sangat luar biasa sekali, jadi layak untuk kita kunjungi. Makanya telur semua, ayo dolan Purworejo, ke alun-alun Purworejo, ke Museum Dosan Aji, bisa ke pantainya, itu ada Pantai Jati Malang, Pantai Jetis, Pantai Ketawang, bisa juga telur semua ke Gua Seplawan, dan masih banyak lagi tempat wisata yang sangat menarik bagi pengunjung. Pasti telur semua nggak akan kecewa saat telur semua dolan nang Purworejo. Yo ayo lur, podo dolan nang Purworejo. Purworejo kota pejuang, Purworejo kota berirama, Purworejo. Wah ya, monggo. Ya ini cuacanya sangat mendukung sekali telur semua untuk pengerjaan pengaspalan jalan ini. Sangat cerah sekali, panasnya minta ampun. Saya sampai gembrobios. Ingetnya wis rano lerene. Ingetnya sak jagung-jagung ya ora nek sak jagung. Nah, ini ya dulu semua proses pengaspalan di Jalan Jogja Purworejo KM 8 sak lor pos polisi Bendowo sak kidul SMA Negeri 3 Purworejo. Nah, mungkin untuk video proses pengaspalan di luar jalan ini mungkin sampai di sini dulu semua. Nanti lain waktu akan saya update lagi pengerjaan peningkatan di ruas jalan nasional 3 ini dulu semua. Dan ditunggu saja untuk video berikutnya, rencana itu video jalan lingkar timur Purworejo untuk melihat perkembangan, untuk melihat sejauh mana pembangunan jembatan di Gondok ya telur semua. Jembatan apa sih, saya kurang paham, yang ada di wilayah desa Ganggeng Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo. Woi monggo telur semua tonton video di channel YouTube saya ini, meskipun kualitas kontennya yang enggak ya wes boy ono ala kadarnya saja dulur semua, dan konten-konten saya bermanfaat bagi dulur-dulur semua. Salam santun, salam pasu teluran, sukses selalu, sehat selalu kagem dulur-dulur semua dimanapun dulur semua berada. Sampai ketemu di konten saya berikutnya. Monggo.